Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai tekanan. Ya, ada beberapa hal yang berkaitan dengan tekanan yang akan kita pahami konsep-konsepnya. Ya, ini ya, hari ini kita akan belajar tentang tekanan. Oke. Tekanan itu apa ya? Gitu ya? Apa sih tekanan itu? Gitu ya. Tekanan itu dalam fisika secara umum didefinisikan sebagai gaya tiap satuan-satuan luas. Nah, ini tekanan. Tekanan adalah gaya tiap satuan-satuan luas. Tekanan itu simbolnya P, sedangkan gaya simbolnya F, kemudian luasan simbolnya A. Nah, gaya itu besarnya ya, besar gaya tekanan yang tegak lurus bidang tekan ya, N, satuannya Newton. Kemudian A ini luas bidang tekan, satuannya meter persegi. Dan P itu sendiri adalah simbol dari tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat. Kemudian kalau kita perluas lagi, ya, berkaitan dengan tekanan. Jadi tekanan itu memiliki satuan ya. Di sini ada satuannya. Nah, ini tekanan. Tentu saja tekanan itu punya satuan tekanan. Satuannya bisa menggunakan atmosfer. Satuannya ya, singkatannya ATM. Kemudian bisa menggunakan sentimeter raksa, CMHG. Bisa menggunakan milibar MB dan juga bisa menggunakan Pascal. Pascal ya, Newton per meter persegi yang merupakan satuan internasionalnya ya, SI ya. Nah, kemudian konversi yang berkaitan dengan tekanan, 1 bar sama dengan 10 pangkat 6 Pascal. 1 atmosfer, 1 ATM ini sama dengan 76 cm Hg. Sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini berkaitan dengan secara umum tekanan itu apa berdasarkan fisika ya. Kemudian kita akan membahas lebih mendalam makna dari formulasi ini. Kita tahu bahwa tekanan itu sebanding dengan F. Ya. P ini tekanan, F itu gaya. Berarti pemahamannya adalah semakin besar gaya tekan, maka tekanan juga akan semakin besar. Gitu ya. Jadi ini bisa ditulis semakin besar gaya tekan, maka semakin besar tekanannya. Bagaimana contohnya? Misalnya, ini ada sebuah silinder. Ada sebuah silinder. Tuh. Oke. Kemudian silinder ini berada pada bidang. Ini pada bidang ya, saya gambarkan bidangnya. Katakanlah bidangnya ini styrofoam. Ini styrofoam. Styrofoam ya. Kemudian ada suatu batang silinder. Kita tekan. Kita tekan dengan gaya F misalnya. Nah, apa yang terjadi pada styrofoam kalau kita tekan perlahan ya? Kalau kita tekan perlahan maka styrofoam ini tetap dalam kondisi yang baik. Namun apa yang terjadi kalau kita perbesar? Gitu ya. Kalau misalnya dengan gaya yang kita berikan sebesar katakanlah 1 Newton, styrofoamnya dalam kondisi baik-baik saja gitu ya. Jadi maksudnya dalam keadaan baik-baik saja, bidangnya tidak mengalami perubahan gitu ya. Jadi tetap dalam kondisi yang baik gitu ya styrofoamnya. Namun apa yang terjadi jika gaya F-nya, F2-nya kita perbesar menjadi 100 Newton? Bisa saja ya. Dengan gaya tekan yang besar ini kita tekan, yang terjadi apa? Styrofoamnya rusak atau bidang silinder ini
menekan ya, tertekan sehingga apa ya istilahnya, masuk ya. Jadi ujung ujung dari bidang tekan ini ya, ujung dari silinder tadi masuk ke dalam bidang dari styrofoam ini. Jadi styrofoam ya, jadi silinder ya, silinder kelelep ya, apa ya istilahnya, masuk gitu ya, mampu mampu masuk bidang dari styrofoam. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa semakin besar gaya tekan, semakin besar gaya tekan akan menyebabkan semakin besar tekanannya. Kemudian, kalau kita gambar lagi, misalnya kita berikan tadi ada sebuah paku yang ujungnya tumpul. Yang ujungnya tumpul. Ini ada paku, ujungnya tumpul. Diberi gaya tekan F1, gitu ya. Katakanlah 1 Newton. Kemudian ini luasannya, luasannya A1. Kemudian ada lagi paku. Kita buat ke tengah sini gambarnya. Ada lagi paku yang ujungnya kita runcingkan. Seperti itu. Kita runcingkan. Nah, ujungnya A2 gitu ya. Kita beri gaya tekan juga yang sama, katakanlah F1-nya sama dengan 1 Newton. Kalau kita lihat di sini ya, luasan A2 itu lebih kecil dari A1. Kalau kita misalkan A1 ini misalnya 2 cm persegi, berarti A1 ini mungkin 0,2 gitu ya cm persegi, untuk menunjukkan bahwa A2 ini lebih kecil dari A1. Berdasarkan konsep tekanan dan eksperimen yang kita lakukan, mana yang lebih mudah kita membuat ya, paku ini kita palu ya, kita palu misalnya ke dalam suatu bidang papan. Katakanlah ini papannya. Ini papan. Oke. Akan di paku ini akan di apa ya, ditancapkan ke papan ya. Baik itu yang paku 1, paku berapa nih, paku 2 ya. Ini paku 1 ya. Paku yang kedua maupun paku yang pertama ya. Nah, ini akan kita pakukan ke bidang papan. Mana yang lebih mudah dipaku? Tentu saja paku yang runcing atau yang lancip gitu ya. Itu menunjukkan meskipun diberikan dengan gaya yang sama ya, F2-nya 1 Newton, F1-nya juga 1 Newton, ternyata lebih mudah memaku atau menembuskan paku itu ke dalam bidang papan yang luasan bidang tekannya ya, yang luasan pakunya lebih kecil. Nah, ini menunjukkan tekanan ini akan semakin besar jika luasan bidang tekannya diperkecil. Nah, ini jadi berbanding terbalik. P berbanding terbalik dengan A. Jadi ini maknanya adalah semakin kecil luasan bidang tekan, maka tekanannya semakin besar. Oke. Kita ambil contoh dengan angka ya. Kita ambil contoh dengan angka. Tadi kita punya kondisi 1 ya, papan ini dipaku dengan paku yang ujungnya luasannya lebih besar ya, A1 tadi. Jadi kalau kita gunakan paku 1 tadi P1-nya, maka F1 dibagi A1. Ya. Apa yang terjadi? Gaya tekannya tadi 1, F1-nya 2. Diperolehlah bidang tekan 0,5 ya, Newton per sentimeter persegi. Ini tekanan yang paku ya, paku 1. Kalau paku 2 ya, kalau kita gunakan paku 2 di sini, maka P2 untuk paku 2 tadi saya tuliskan di sini, P2
Itu sama dengan tentu saja F2 dibagi A2. F2-nya tetap 1 Newton, namun luasan bidang tekannya diperkecil 0,2 ya, sentimeter persegi. Apa yang terjadi? Maka besar tekanannya menjadi 5 Newton per sentimeter persegi. Gitu ya. Kalau kita lihat, maka tekanannya untuk kondisi 2 ya, P2 itu lebih besar daripada kondisi 1. Ini menunjukkan kalau semakin kecil luas bidang tekan, maka tekanannya akan semakin besar. Inilah makna dari formulasi tekanan P sama dengan F per A. Jadi kita punya tadi formulasi tekanan ya, P sama dengan ini F per A. Semakin besar gaya tekan, maka semakin besar tekanannya. Tadi ya, kalau F2-nya kita perbesar, maka tekanan juga akan semakin besar. Begitu juga dengan luas bidang tekan. Maka luas bidang tekannya, apabila luas bidang tekan itu diperkecil, maka tekanannya akan semakin semakin besar.